Gurun Sahara, salah satu gurun terluas di dunia. Gurun ini menyimpan beberapa keajaiban dan pariwisata. Kali ini gue akan mengajak lo menaiki mobil off-road dan sandboarding di tengah gurun Sahara yang pastinya cukup memicu adrenalin. So, this is Traveling Kui edisi Matruh Siwa episode ke-6. Sobahul full ya gamah, pagi ini gue akan berangkat menuju Gurun Sahara untuk menuju destinasi offroadnya. Sepertinya kita sudah sampai di Gurun Sahara. Here we are, Traveling Kui Gurun Sahara. Kali ini kita akan disuguhi pemandangan pasir nan luas sembari menaiki mobil off-road. Mobil yang kita tumpangi ini melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam melewati gunungan pasir, menukik dari dasar ke lereng gunungan pasir, berbelok zigzag melawan lembutnya pasir Sahara. Tentu ini menjadikan traveling kali ini makin seru. Di tengah serunya offroad, tiba-tiba mobil yang kami tumpangi terperosok di tengah-tengah puncak gunungan pasir. Mobilnya sampai tidak bisa bergerak, maju atau mundur. Akhirnya mobilnya pun ditarik ke bawah oleh mobil lain. Lalu kami pun bisa melanjutkan petualangan kami. Setelah satu jam beradrenalin dengan off-road, selanjutnya gue akan menuju destinasi berikutnya, yaitu sandboarding berselancar di gunungan pasir gurun. Wah, pasti seru nih. Halo guys, sekarang gue sedang berada di Sahara Desert, Gurun Sahara. Nah, gue tadi habis off-road pakai mobil itu tuh. Dan ini sekarang lagi sandboarding. Oke,
Sunbirding ini dilakukan dengan cara berselancar menggunakan papan selancar yang sebelumnya telah dikasih lilin supaya papan lebih mulus dari atas gunungan pasir yang tingginya mencapai 100 meter. Wih, tinggi banget. Karena baru pertama kali nyobain wahana ini, tak sedikit yang terjatuh ke pasir sebelum sampai bawah. Namun bila terjatuh gak usah takut, permukaan pasirnya sangat lembut kok, lo gak akan ngerasa sakit atau terluka. Oke, kali ini giliran gua nyobain sunboardingnya. Yah, jatuh guys, padahal dikit-dikit lagi sampai bawah nih. Ya guys, kita manjat. Overall walaupun cukup challenging ya, tapi lumayan seru sih. Of course, lo kalau kesini harus cobain sendiri deh. Setelah sunboarding, gue akan menuju destinasi selanjutnya yang tak kalah indahnya, yaitu Oasis Siwa. Oasis merupakan mata air tawar di tengah gurun. Ini merupakan sebuah keajaiban. Bayangkan, di tengah padang pasir yang gersang, ternyata tersimpan mata air tawar. Oke guys, gue sekarang udah di Oasis. Nah, jadi di belakang gue ini adalah Oasis. Nah, ini cukup istimewa karena di tengah-tengah gurun kayak gini ada sumber mata air, dan itu sungguh luar biasa. Oasis ini mampu memenuhi segala kebutuhan air dan pertanian masyarakat Siwa loh, bahkan sampai dijadikan air minum kemasan. Berada di Oasis lagi nih. Ini airnya katanya panas. Coba kita cek. Kita masih di tengah-tengah gurun. Selain menikmati Oasis, di sini kami juga disuguhi teh hangat dan snack. Lo juga bisa berenang di Oasis hangat ini.
Episode traveling kali ini merupakan traveling yang paling berkesan selama di Siwa karena menyuguhkan experience yang berbeda, terlebih ketika off-road dan sunboarding, pengalaman yang tidak kami temui di tempat lain. Pada episode selanjutnya kami akan menelusuri destinasi wisata di Siwa lainnya, yaitu Danau Garam, Mata Air Cleopatra, dan Patnas Island. Patangin terus ya adventure ini. Make sure jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman lo. And see you in the next adventure.